Anaknya ditipin ke tempat Mbak Nunik, yang satu di perut Eni. Bilangnya ngaku dibayarin sama Rambo. Kalau nggak main futsal, ngomongnya angkot bakal dijual. Kesel banget. Padahal baru tadi pagi gue nangis, ngeluh karena nggak punya biaya. Apa sih? Nunik. Waalaikumsalam. Abi mana? Mana Rambo tahu? Gimana sih? Engkau Nunik Nim. Sepatumu. Iya. Kotor-kotorin rumahku. Mana Abi? Bi? Abi? Mana sih? Rambungan nyari Jamil. Kok nyari? Bukannya main futsal bareng. Kok? Futsal? Iya. Orang Rambo di sini. Sebentar. Rambo mau nganterin surat. Surat perjanjian buat supir. Jadi enggak sama Abi. Kan Rambo di sini. Kotor-kotorin rumahku. Mana Abi? Bi? Abi? Mana sih? Rambungan nyari Jamil. Kok nyari? Bukannya main futsal bareng. Kok? Futsal? Iya. Orang Rambo di sini. Sebentar. Rambo mau nganterin surat. Surat perjanjian buat supir. Jadi enggak sama Abi. Kan Rambo di sini. Nunik. Apa sih? Apa itu kejar-kejar aku? Sebel banget. Ini suratnya. Nunik. Apa? Mungkin lagi main di lapangan yang baru. Kok gitu sih? Obati. Harusnya ke depan, Yip. Enak kan, Yip? Lebih baik? Tambah perih. Kurang berarti, Yip? Enggak, Tam. Udah enakan. Enakan? Biasanya kalau ditenang langsung begitu, Yip. Ya, sekali lagi. Udah, Tam. Oh, ya, udah enakan. Enakan? Ayo, Mel. Kantong menyan gue.
Assalamualaikum, Nik. Apa? Kita dibohongin lagi? Ya udah, lu telepon si Wulan, gua telepon si Eni. Harus udah pukul tuh, Teh. Iya. Amanah dia, Dik, namanya. Wajah. Menang tuh gua harus. Kamu juga, juga sih, hampir aja kebobolan. Jadi gua tuh keinjek. Jadi kiper itu harusnya menangkapnya itu dengan lengket seperti Buffon. Lihat aja itu aku ketangkep, Pak. Dari tadi ente bahasnya Kang Nasuduk terus. Itu Buffon, Mil. Ini Buffon, kiper Itali. Ayo. Aduh. Ayo. Iya. Kasih aneh. Operannya sini. Oper. Cepet. Masuk, Eh. Tam. Maju, Tam. Ayo, Mil. Terus. Ayo. Ini anak lo mana nih? Anaknya ditipin ke tempat Mbak Nunik, yang satu di perut Eni. Bilangnya ngaku dibayarin sama Rambo. Kalau nggak main futsal, ngomongnya angkot bakal dijual. Kesel banget. Padahal baru tadi pagi gue nangis, ngeluh karena nggak punya biaya untuk ngelahirin. Malah asik-asikan patungan untuk main futsal. Yaudah yuk kita berangkat. Yaudah. Tunggu dulu, gue kunci dulu pintunya deh. Yuk, kita langsung cari Oce aja ya. Ayo, berapa? Ayo, di depan tadi ada. Ayo. Ayo loh. Dik, jangan sampai lalasik! Kamu ini bagaimana? Gawang sudah kosong begitu, kamu tidak bisa memasukkannya. Salah, Ane Tam. Ane harusnya nggak keluarin tuh tendangan pisang Ane. Iya, seharusnya kamu itu pakai tendangan bakwan. Jago apanya jago? Itu namanya beruntung, lo. Lu tuh penjaga gawang nih, lu lihat tiang gawang nih. Nih, segede begini. Lu harusnya di tengah-tengah, lu mantek di sini. Ada bola, lu tangkap. Bukannya malah ke sono. Untung kagak masuk. Coba kalau masuk, gua cukur juga kumis lu. Ambo dari tadi sudah. Kamu enggak kasih. Harusnya kasih Ambo. Kalau enggak bisa kasih Ambo, biar Ambo selesaikan dengan tendangan kelok 9. Emangnya ada, Tam? Ada, Mil. Cuma Ambo yang bisa. Kalau Ambo sudah mengeluarkan tendangan kelok 9, itu Buffon saja, Mil. Bingung menangkapnya. Ane juga bingung liat ente. Emang ada, ayo. Gak boleh begitu lagi. Capek dia. Gue jadi wasit aja. Lu yang main. Iya, Kang. Bim. Ini peringatannya. Im. Kang, ini kan. Makasih, Im. Sama-sama, Kang. Cepat! Kenapa lo kasih si onta? Biarin aja, Kang Jamil kan orangnya baik. Dia musuh, bukan masalah baik. Gimana sih rumahnya? Itu angkot Jambi! Angkot Jambi! Masuk! Iya, masuk aja, masuk! Stop, sini, ini sama-sama. Pak. Tunggu di sini ya, Pak. Iya. Ayo, buruan, buruan! Aduh, ini kenapa? Ini kenapa gitu ya? Ini bener. Jijik, gua jijik. Jangan begitu, Tam. Eh.